konsentrasi Irfan, satu set binar Irfan kali ini keluar angka pertama untuk T. Agung Mulya rebound di set yang 4-1-0. Viko Zilova lakukan satu jamis setnya Viko Rizina Ardi Kondro umpat dari kemana Arso masih dapat rebound hampir posisi kakak Irfan kembali ke Agung so hati nyatakan netting salah satu pemain dari tim Agung Mulya rebound angka depan 1-1 aku sayang ibu. Wah, saya sebut putar kembali kali ini di sana. Lakukan satu floating, racing dari Tony kembali ke Tony. Memenangkan head to headnya di sana bersama Adi Chandra. Bila poin untuk Agung Mulya Rimon 2-1-1 angka memimpin Agung Mulya Rimon. Konsentrasi kembali ke Tony Haryono. Satu jemisan dia racingnya kembali ke satu TV angka kembali no. Defend indah, angkat, seru, sayang, serangan yang dilakukan oleh Iwan Arso. Satu jumplot kembali kali ini dilancarkan, satu blocking, lagi-lagi dilakukan oleh pemain di sana. Siapakah dia kalau bukan gila? Kapan satu tiga angka masih memimpin. Set-piece-setnya indah, prinsipnya luar biasa kembali ke sana. Oh, Adi Chandra. Sayang seribu sayang netting atau cost all. Poin-poin, poin-poin itu tim Sabah Persada 2-4. Dua angka tertinggal. Berarti aku melihat gol. Lakukan satu floating resim yang indah kembali ke Fahri. Satu serangan keras luar biasa dilakukan oleh Fahri Septian Putra Tama. Perjuangan dan doa masih tertinggal kembali kali ini untuk Sampah Persada mulai mengejar Iman Arso Rizim dan Mehmet Fiko kembali dari sana pada Fahri satu serangan dari Fahri Septian Putra Tama gagal menembus Mete. Dari Sampah Persada 6-5. Iwan Arso satu set bisa dan segera dilakukan oleh Iwan Arso. Siap-siap kali ini di sana lakukan satu jemisan dengan hasil prinsip dari aku sekali no Diki Berliano dengan pelakunya menamakan poin kembali kali ini untuk tim Sampah Persada 7-6 kretek. Adi Chandra satu jemping set piece ambil posisi kembali ke Fahri masih ada Agung tapi apatah satu penyelamatan yang kurang sempurna dengan Agung sekali angka kembar pintu lawan Podo serius Fahri Septian resip dari kakak Irfan pada Agung sekali
87. Siap-siap kembali kali ini rezim dari Mehmet Piko Andri Suniko masih dapat kembali angkat tinggi dari Bari sampai persada 97 juga angka memimpin Mehmet Piko Jumat pengetek satu pengetek dari Hasim Eka Mandiri 891 angka satu angka tertinggal Hasim Eka Mandiri memutus rentetan poinnya untuk tim Agung Mulyo Andre Juniko Rizim Agung sekali kembali Piko kepada aku masih ada Andre kali Hasim siap-siap jumlahnya Irfan rezim dari Fahri Hiko Jumlah umpat daripada Doni dengan satu pressing masuk dengan tangan Irfan Agung sekali pada Arso pertahanan Hasim Hiko kali ini Doni satu petik atas dilakukan oleh Doni Haryono sementara menambahkan poin untuk tim Agung Mulyo Ripon 9-11 satu champion setiap rezim yang sempurna. Tim out kali ini diminta oleh official dari tim Samba Persada. Piko Agung kembali Irfan Mahfud masih bertahan Agung Irfan pada Agung kali ini dinyatakan keluar angka kembar sebelah selawar kodo konsentrasi tingkat tinggi Piko jadi setelah Piko Rizim yang langsung berat kembali ada Irfan materi pada Condro Adi Condro Doni masih ada Doni kembali kali triple ambil posisi Irfan gagal membagi pada Arso sayang 1000 sayang satu spektral dari Iman Arso dinyatakan keluar berbalik memimpin apa yang terjadi apa kali rentetan poin dari tim Agung Mulyo Ripon belum bisa diputus oleh para pemain dari tim Samba Persada Piko Jolpan Rizim dari Ate Condro Irfan Mahfud masih ada kilang Piko memberikan hasil pertahanan Ate Condro Irfan Arso masih bisa satu cepet servis antar blok antar dua
pindah poin. Terakhir sudah poinnya Lohna untuk Agung Mulyo Pribo. 15-14. Sabta Persada berbalik kali ini tertinggal 2 angka. Prinsipnya Mehmet luar biasa. Hase terbetul lagi-lagi Mahfud Nur Cahyadi. Agung satu set tiga kali ini jauh dari harapan pindah poin skor sementara 15-13. Mas Doni Haryono ambil posisi kali ini sana gol dengan satu jam senior izinnya adik kontrol kembali Irfan pada Arso. Luar biasa satu spektra dilakukan oleh Iwan Arso. 14-19, 14-15, satu angka tertinggal untuk tim Samba Persada. Satu jumlah ke Mahfud Nur Cahyadi, risiknya dari Mamat kembali ke sana. Rasano spektra Pati Septian Putra Tama. 14-16, tiga angka tertinggal untuk tim Sabah Persada. Resip dari kakak Irfan Rico, Diki Berliando. Pancatan punya 15-16. Satu angka masih tertinggal kali ini untuk tim Sabah Persada. Iwan Arso servisnya ke belakang. Resip dari Muhammad Fiko umpan pada siapakah dia di sana. Andre Juniko Fiko jumpa pada Fahri. Masih ada kakak Diki Berliando, adik Chandra Mehmet Fiko si Cilo Rotalu. Kembali kali ini adik Kondro masih bertahan kembali bekerja di tangan Doni. Perjuangan luar biasa ditunjukkan oleh para pemain hanya untuk merebut satu poin dari lawan mereka. 17-15, dua angka memimpin untuk tim Agung Mulyo Rimo. Hasim Eka Mandiri satu belas pitulas 16-17 satu angka tertinggal untuk tim Samba Persada. Siap lakukan satu jamming set bisa di sana adik Kondro Poli Pantai Nasional dengan satu jamming set dari sembilan poli yang sudah semua Agung sekali kembali dikit masih ada Agung Irfan kali ini risiknya Mamat kembali ke sana. Fahri menggopol 3 bloker sekaligus dari tim Samba Persada. 8-17 satu angka memimpin untuk tim Samba Persada. Tertinggal atas lawannya Agung Mulyo Rimo. Fahri Septian Putra Tama jumping service antar duo, antar dua, antar RT, antar RW. Angka kembar 18 lawan podo. 18 podo. Diki Berliando risik dari Tony kembali kali satu pengetengnya Hasim. Satu penempatan manis manja dilakukan oleh Hasim Ikan Mandiri. Pindah poin kembali kali ini jadi Agung Mulyo Rimo. 19-18. Satu angka masih memimpin untuk tim Agung Mulyo Rimo. Andre Junior risik dari adik kontrol angkat dari Mahfud. Bos. Angka kembar 14 podo. 14 tambah 5 dulu. Rapi mulai menyengak ini. Wong-wong ini. Insyaallah. Astagfirullah. Allah. Oke. Buat ini bisa mas. Ceprok. Tos. Rong. Bulu. Sekolah serang. Iya. Tim A, ngopi dulu.
membaca doa sing angel dhewe. Kurang apa lah. Oke, kongko sebos bos dede ya Allah. Semoga berkumpul teni itu jumping service dari kakak Rizky yang langsung langsung sabaran indah mempesona Doni Hardiano ketiwang sekolah di set yang keempat wakangka pemimpin tim aku pulau Hiko yang mengatakan floating Rizky Adi Chandra kembali Arso satu open spike indah mempesona lagi-lagi Iwan Arso 20-21 satu angka terpaut kali ini Lote Samba Persada. Wah saya sudah mengundang dari tim Samba Persada di sana, siapakah dia? Agung sekali dengan satu plotting risiknya Mamet kembali ke sana Fahri masih ada Adik Kondro Iman Arso mata Agung kembali ke lagi tim Bapak tak sampai Rodrigo Rondio. Dodi Haryono lakukan satu jepitan yang keras risip dari kakak Irfan kembali kali sana yang aduh Chandra satu back speknya kembali kali ini memecah kebetulan di Samba Persada 21-22 satu angka tertinggal jantung rasa nirakan bang Mahfud Nur Cahya tidak akan plotting risip kembali kali satu serangan bola cepat dilakukan oleh Gila 23-21 hitungan jopo podo kurang lorone siap-siap kali ini di sana Gila suplot dan kembali ke Gila Rizim Agung Sekanti Irfan kepada Adi Cogo Iwan Arso